Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan bermain busi dan men-share mod L300 boys ya guys ya. Oke guys, muatan apa nih guys? Muatannya guys, ini bayi modnya bayi SH dan SKN ya guys ya. Oke, mari saja kita review. Ini mesinnya sudah dihidupkan. Mesinnya tidak sama seperti biasanya guys ya. Oke, mantap. Untuk lampu gamenya, hidup. Lampu hazardnya hidup ya guys. Tapi sangat kecil kali guys ya, nampak. Hidup juga bagian belakangnya. Lampu rem hidup, lampu mundurnya nggak hidup ya guys ya. Oke, untuk anim pertamanya, adalah ini yang terhijau oleh depannya guys. Untuk anim keduanya nih guys, tambah tinggi dan mengganti pengaman samping yang jadi pengaman stainless ya guys ya. Untuk anim ketiganya ini muatannya dikosongkan guys. Oke, mantap guys, mantap kali guys ini guys, boys truknya guys. Oke, mantap. Untuk dalam interior, untuk interiornya begini guys, biasa-biasa saja seperti orinya guys ya, tidak ada modifan, tidak ada aksesoris guys, mantap guys. Tapi untuk instrumen clusternya ini hidup semua guys. Oke guys, mari saja kita jalan guys. Ini tariannya cukup berat ya guys ya, tariannya berat sekali nih guys, mantap guys, tariannya berat sekali guys. Dan ini modnya kalau gasnya dilepas dia ngerem otomatis guys. Nah, ngerem otomatis dia ya guys ya. Nah, tanpa direm dia ngerem otomatis ya guys modnya. Kalau gasnya dilepas dia ngerem otomatis. Oke, mantap guys. Ayo kita tes oleng dulu guys ya. Kita gas full dulu. Kita tes oleng. Oleng sound. Ini sepertinya suspensi rel juga guys. Suspensi rel ini guys. Wih, mantap kali guys. Suspensi rel ya guys. Masalahnya gasnya kalau dilepas dia ngerem sendiri. Kurang enak guys. Suspensi rel ya. Kita rem tangan. Untuk rem tangannya dia gak mau ngedrip. Guys, udah kita belok sini aja lah guys. Oke guys, kita belok sini aja. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.